Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita sampai kita pada penghujung Ramadan, insyaallah dengan husnul khatimah. Salah satu budaya yang kerap kita lakukan di Indonesia adalah budaya silaturrahim pada saat Idul Fitri. Apa makna silaturahim? Berasal dari bahasa Arab, silah itu artinya menghubungkan, rahim itu artinya rahim. Dalam sekali ya, artinya menghubungkan tali persaudaraan, bahkan rahim. Silaturahim itu adalah menghubungkan tali persaudaraan di antara sahabat, di antara kerabat, di antara saudara, di antara kawan-kawan kita. Ini budaya yang luar biasa. Mungkin hanya di Indonesia, budaya mudik itu ada. Budaya orang rela berdesak-desakan, rela antri, rela macet-macet berjam-jam hanya untuk pulang ke tempat saudara, ke tempat orang tua, ke tempat kerabat di kampung halaman. Untuk apa? Silaturahim. Menjalin kembali hubungan yang mungkin sudah lama tidak terhubung. Menjalin hubungan yang mungkin sudah lama karena terbatasnya waktu, terbatasnya tempat, karena alasan pekerjaan tidak bisa kemudian saling bersilaturahim secara langsung. Inilah budaya yang luar biasa. Budaya menghubungkan hati antara satu orang dengan orang yang lainnya. Apa makna silaturahim dalam Islam? Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul menegaskan bahwa silaturahim ini menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Silaturahim ini secara khusus disebut dalam hadis ini untuk dua hal. Yang pertama itu adalah memperluas rezeki kita. Yang kedua itu adalah memperpanjang umur kita. Apa makna memperluas rezeki? Kita ini rezeki kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan satu orang, rezeki kita dari satu orang. Kita bergaul dengan 10 orang, rezeki kita dari 10 orang. Kita bergaul dengan 100 orang, rezeki kita dari 100 orang. Maka silaturahimlah kita banyak-banyak. Karena kita tidak pernah tahu Allah itu menurunkan rezeki itu dari siapa, dari mana, kita tidak pernah tahu. Dari 100 orang yang kita kenal, yang kita silaturahim, kita tidak pernah tahu apakah dari si A, dari B, atau dari C, rezeki Allah itu datang pada kita. Silaturahim itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjemput rezeki Allah. Mungkin kadang-kadang kita beranggapan bahwa silaturahim ini membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang uang. Karena misalnya silaturahim itu harus di luar kota, harus memberikan infak buat silaturahim, harus ngopi di mana, mengeluarkan uang, waktu, tenaga. Allah itu jelas-jelas melalui Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu pengen diluaskan rezekimu, perbanyak silaturahim. Silaturahim ini investasi dunia dan akhirat. Dengan silaturahim di dunia, kita akan diluaskan rezekinya. Dan insya Allah, silaturahim ini berpahala. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan pahala silaturahim ini. Insya Allah,
itu akan mendapatkan pahala silaturahim. Yang kedua, silaturahim ini memperpanjang umur. Silaturahim ini membuat kita bisa tertawa, terbahak-bahak, melupakan sejenak semua hiruk-pikuk di dunia ini. Silaturahim ini melonggarkan otot-otot yang mungkin itu kaku karena pekerjaan, karena stres, karena beban kerja yang berat. Ada banyak masalah dalam hidup kita. Silaturahim ini membuka pintu-pintu untuk mencari jalan keluar. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu kita ngobrol sama teman kita, lalu dia punya jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita ngobrol sama orang lain, dia punya jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita tidak pernah tahu Allah itu akan memberikan kunci-kunci jalan keluar itu dari mana. Tapi dengan silaturahim, itu akan membuat kita semakin bahagia. Dan bahagia itulah kunci dari umur yang panjang. Umur kita itu sudah memang terbatas, sudah dibatasi oleh waktu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga kualitas hidup kita agar tetap menjadi baik. Bagaimana semakin tua kita semakin sehat? Bagaimana kita menjaga jiwa kita juga semakin sehat? Bagaimana kita menjaga tubuh kita juga semakin sehat? Dan silaturahim itu obat dari semuanya. Obat penglipur lara, obat penghibur jiwa, obat yang membuat kita berbahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah akan memperpanjang hidup kita dan membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas. Maka bersilaturahimlah banyak-banyak. Idul Fitri sarana terbaik kita untuk bersilaturahim. Kita bersilaturahim dengan orang tua, meminta maaf, saling memaafkan. Indah sekali. Kita bersilaturahim dengan saudara-saudara, meminta maaf, saling memaafkan. Indah sekali. Kita bersilaturahim dengan teman-teman kita, meminta maaf, memaafkan, itu indah sekali. Dan tentu jangan lupa silaturahim dengan keluarga terdekat kita. Minta maaf sama pasangan kita, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Toh kita juga tidak selalu benar. Pasti ada andil kita dalam kesalahan itu. Saling memaafkan itu akan sungguh menjadi sangat indah dengan anak-anak kita. Saling memaafkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dengan kita saling memaafkan, meleburkan di antara dosa-dosa kita, itulah yang akan membuat Idul Fitri kita menjadi Idul Fitri yang sangat indah. Barakallahu fikum wa fina jami'an wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.